warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha. Allahumma aftah alayna futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa imanal muttaqin arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi'ilmik wassa' min abdanana fi ta'atik. Allahumma nawwir qulubana binuri ma'rifatik wa tahhir qulubana an ghayrik. Allahumma aftah alayna fathan qariba fi 'ulumil aqliyati wan naqliyah bijahi sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta tujuh petala langit dan tujuh petala bumi dan segala pembendaharaan yang berada di antaranya. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan besar kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas ahli keluarga baginda dan ke atas para sahabatnya dan ke atas mereka yang mengikuti jalan mereka yang terdahulu dengan cara yang terbaik sehingga hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, syukur kita pada malam yang berbahagia ini kita dihimpunkan dalam rumahnya dan didudukkan dalam majlis ilmu untuk kita sama-sama menyambung pengajian ilmu sirah yang saya sebenarnya sebagai pengganti untuk menyambung pengajian sirah bermula daripada peperangan Badar. Perang Badar saya difahamkan oleh Ustaz Sharifuddin, Ustaz yang sebelum ni, sampai kepada Perang Badar. Jadi kitab sirah yang saya pilih adalah karangan seorang ulama Syria yang hebat, iaitu Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti Al-Syahid Rahimahullah. Mari kita bacakan umul kitab dan hadiahkan kepada beliau dengan niat mudah-mudahan Allah kurniakan kita keberkatan ilmu, dibukakan kefahaman zahir dan batin dan dicurahkan ke dalam dada kita seperti mana yang telah dilimpahkan ke dalam dada beliau. Wa ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, Perang Badar, permulaan peperangan. Peperangan pertama yang dihadiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perang Badar adalah perang yang berlaku di Madinah tahun kedua Hijrah, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpindah daripada Mekah ke Madinah, maka terbentuklah kerajaan Madinah yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebagai pemimpin otoriti tertinggi kota Madinah, maka baginda memegang tampuk pemerintahan dan di tangan baginda ada angkatan perang dan tentera askar. Maka dengan itu baginda sallallahu alaihi wasallam telah turut serta di dalam perang Badar yang berlaku pada tahun kedua Hijrah. Seperti yang kami katakan dahulu bahawa mengikut apa yang boleh difahamkan dari hadis-hadis dan kesan-kesan peninggalan, sebenarnya peperangan diperintahkan buat pertama kalinya ialah selepas Hijrah. Peperangan lepas Rasulullah dapat otoriti pemerintahan. Sepanjang baginda berada di Mekah,
baginda seperti rakyat jelata di sana, rakyat jelata yang ditindas, dianiaya. Jadi ketika Rasulullah di Mekah ni ada orang-orang atasan lagi, pemuka-pemuka Quraisy yang tinggi. Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam statusnya sebagai rakyat biasa ketika di Mekah. Ya, jadi tidak ada peperangan yang meletus. Ya, tapi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpindah dan Allah Ta'ala kurniakan otoriti pemerintahan di situ, Allah memerintahkan baginda SAW untuk melakukan pertahanan terhadap serangan-serangan yang dilakukan oleh orang kafir terhadap kota Madinah. Kerana selepas Rasulullah berpindah dan memegang otoriti, maka orang-orang kafir Quraisy dendam, dengki. Ini dahulu rakyat biasa kita di Mekah, tiba-tiba pindah ke Madinah jadi orang besar di sana. Dan daripada Mekah mereka dah memang dengki dan memang bermusuh dengan Rasulullah SAW. Dan setelah Rasulullah dah berpindah pun mereka tak nak lepaskan Nabi SAW. Mereka ingin mengacau Rasulullah SAW, ingin mengganggu, ingin menceroboh. Langkah selanjutnya ke arah pelaksanaan perintah itu ialah pada bulan Safar, tanggal 12 hari bulan, dikira dari hijrah baginda ke Madinah. Di masa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah keluar dengan niat untuk berperang, yang kemudian peperangan itu dikenali sebagai nama peperangan Waddan. Sasarannya ialah Quraisy dan Bani Hamzah. Tetapi baginda tidak meneruskan peperangan itu, malah hanya sekadar dari pihak Bani Hamzah. Dan setelah itu baginda pun pulang tanpa sebarang peperangan. Jadi yang nama peperangan Badar ini ada perkara yang menyebabkan meletusnya perang Badar tersebut. Ini disebabkan ada beberapa orang sahabat Nabi SAW yang diganggu dalam perjalanan mereka, dibunuh ataupun dirompak. Maka Nabi SAW keluar ke medan tersebut, tetapi akhirnya tak terjadi apa-apa peperangan di situ. Suatu yang Nabi SAW dah sertai, dah mula lancarkan peperangan, walaupun tak berlaku peperangan, ia tetap dipanggil sebagai peperangan. Jadi dipanggil peperangan Waddan. Jadi peperangan Waddan ni dia anak kepada perang Badar yang nanti akan meletus lebih besar. Peperangan yang besar itu dipanggil peperangan Badar Al-Kubra, perang Badar yang besar. Terjadinya peperangan ini iaitu perang Badar yang Kubra setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat tahu tentang ketibaan kafilah perniagaan Quraisy dari negeri Syam di bawah kelolaan Abu Sufyan bin Harb yang melalui pesisiran kota Madinah. Untuk itu maka baginda pun menyeru sekalian kaum muslimin mengorak langkah menyerang dengan tujuan merampas apa yang dibawa, iaitu sebagai ganti kepada sebahagian dari harta yang mereka tinggalkan di kota Mekah dahulu. Sehinggalah seruan itu disambut dari kalangan mereka yang patuh dan bersemangat, manakala sebahagian yang lain terasa berat dan tidak bersemangat dengan seruan tadi kerana mereka tidak menduga dengan peperangan itu. Pihak Abu Sufyan pula telah merisik semasa di tengah jalan hendak ke Mekah gerak-geri orang Islam di Madinah, di mana akhirnya sampai juga ke pengetahuannya berita mengenai keazaman orang-orang Islam hendak menyerang dan menawan unta-unta kafilah. Maka sebagai langkah pertama beliau telah mengutus Zamdazar bin Amar dan Al-Ghaffari ke Mekah memberitahu rancangan kaum muslimin, di samping meminta bantuan untuk mempertahan dan menjaga harta benda perniagaan mereka. Setibanya berita itu ke pihak Quraisy, dengan serta merta mereka siap sedia. Maka keluarlah sekalian mereka dengan tekad yang satu, iaitu berperang, sehingga tidak seorang pun kenamaan Quraisy yang tidak menyertai angkatan itu, sehingga jumlah kesemuanya 1,000 orang tentera daripada kafir Quraisy. Jadi kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pindah ke Madinah, dan harta-harta orang Islam
yang berpindah sekali dengan Rasulullah ditahan oleh penduduk Mekah dengan zalim. Mereka tidak membenarkan mereka berpindah membawa harta mereka. Jadi Rasulullah dan sahabat sehelai sepinggang. Harta mereka semua dirampas, rumah mereka dirampas di Mekah. Rumah Rasulullah orang lain duduk, dan rumah sahabat-sahabat yang lain orang lain ambil, rampas harta mereka semua sampai rumah mereka pun diambil. Aset dan properti habis dirampas. Pergi pindah ke Madinah sehelai sepinggang. Dan apabila Rasulullah SAW memegang otoriti pemerintahan Madinah, Rasulullah tidak mengizinkan mana-mana kafir Quraisy untuk melalui di kawasan tanah jajahan Madinah. Kerana baginda sangat mengetahui tentang liciknya taktik-taktik orang-orang kafir Quraisy ini apabila mereka dibenarkan melalui dekat kawasan Madinah, maka itu adalah menceroboh teritori dan boleh mencari jalan untuk menyerang Madinah. Jadi sebagai tujuan pertahanan, Rasulullah tak benarkan mana-mana kafilah Quraisy untuk melalui di kawasan Madinah. Kalau mereka nak lalu menuju ke tempat yang lain, mereka kena lalu jalan hujung, tidak boleh lalu kawasan pesisiran pantai dan sebagainya. Tak boleh lalu di kawasan tanah jajahan Madinah. Seluruh tanah Madinah adalah di bawah otoriti pemerintahan, dan Rasulullah SAW berhak untuk mempertahankan. Contoh sekarang ni katakan ruang udara kita tak benarkan pihak-pihak yang ada agenda permusuhan untuk nak menghendap, mengintip, menyerang. Kita kawal ruang udara kita. Kita tak benarkan sesiapa, katakan daripada negara tertentu, untuk lalu ruang udara kita. Sebab mereka boleh hantar drone, mereka boleh hantar kapal terbang yang untuk tujuan mengintip. Ya. Itu untuk tujuan pertahanan. Itu orang berada dalam ketenteraan, dia tahu betapa pentingnya untuk menjaga kawasan udara dan kawasan air. Ya. Itu dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah tak benarkan. Tetapi Rasulullah dapat berita mereka lalu juga tempat laluan yang berdekatan dengan kota Madinah. Dan ini mencabar. Ini mencabar. Dan alang-alang mereka mencabar apa yang Rasulullah SAW larang, kata kita serang mereka untuk ambil barang-barang mereka. Sebab mereka ni semua penduduk Mekah, iaitu Abu Sufyan dan geng-gengnya. Inilah geng-geng yang rampas harta Rasulullah dan para sahabat di Mekah. Ya. Jadi kita ambil barang mereka kerana mereka ambil barang kita di sana. Ya. Mereka yang rampas barang kita, kita ambil ganti rugi. Sebab Rasulullah kenal kafilah ni kafilah siapa. Kalau kafilah orang yang tak ada kena-mengena dengan harta mereka yang terampas di Mekah, Rasulullah tak perlu nak menyerang. Tapi Rasulullah kenal siapa Abu Sufyan. Inilah tokoh kafir Quraisy Mekah yang bermusuh dan menentang Rasulullah SAW, merampas. Isteri Abu Sufyan nama Hindun. Nanti bila tiba perang Uhud, nanti kita tengok macam mana apa yang Abu Sufyan buat, apa yang Hindun buat ketika perang Uhud. Dengan orang upahan mereka bernama Wahsy. Jadi bila kita dengar seperti ini, kita jangan, Rasulullah ni main serang-serang. Bukan main serang-serang. Ini pertahanan. Rasulullah berhak. Di bawah Rasul ada rakyat jelata yang baginda perlu pertahankan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula bersama-sama dengan para sahabatnya tidak sampai 300 orang. Di bawah naungan malam bulan Ramadan. Kita tahu perang Badar adalah peperangan yang Allah Taala perintahkan untuk ianya dilancarkan, dan pada tahun yang sama Allah SWT mensyariatkan puasa di bulan Ramadan. Perang Badar berlaku pada tahun kedua Hijrah. Begitu juga pensyariatan puasa bulan Ramadan berlaku pada tahun kedua Hijrah. Ya. Jadi ketika peperangan Badar berlaku itu tengah-tengah Ramadan. Sebab tu nanti pertengahan Ramadan nanti kita sambut
kita sambutkan sempena peristiwa Badar, biasanya 17 Ramadan. 17 Ramadan ni kita akan sambut sempena nuzul Quran dan sempena peperangan Badar, 313 nama orang-orang yang ikut serta dalam peperangan Badar. Jadi apabila orang kafir Quraisy sudah siapkan 1,000 orang, Rasulullah kumpulkan orang-orangnya. Semua yang dapat dikumpulkan hanyalah 313 orang untuk lawan 1,000 orang, untuk lawan 3 kali ganda angkatan yang lebih besar. Mereka tidak tahu langsung mengenai persediaan Quraisy Mekah yang keluar menentang itu. Di suatu pihak yang lain pula, Abu Sufyan telah berjaya melarikan kafilah untanya dengan mengambil jalan pantai ke Mekah, di mana mata air Badar sudah lepas ke sebelah kiri mereka. Dengan keadaan melarikan diri secepat mungkin, maka terlepaslah dari serangan kaum muslimin dan dapat menyelamatkan harta perniagaan mereka dari bahaya. Jadi bila mereka dengar orang muslimin berani untuk melancarkan, barulah Abu Sufyan cepat-cepat bawa lari ke pesisiran pantai. Patutnya daripada awal lagi sudah lalu kawasan pesisiran pantai. Tapi mereka yang menceroboh kawasan teritori kawasan Madinah di bawah pemerintah Rasulullah SAW. Maka bila Rasulullah sudah menghantar angkatan, maka baru mereka bawa lari harta mereka cepat-cepat ke pesisiran pantai. Sebab antara Mekah untuk menuju ke daripada Mekah untuk menuju ke Yaman, mereka perlu melalui Madinah. Sekejap ya. Madinah di Mekah. Madinah berada di tengah-tengah antara Palestin dan Mekah. Tidak. Daripada Mekah kalau nak ke Syam, sebab orang Mekah ni mereka kan rihlata syita'i wa saif. Mereka ada perjalanan rehlah business trip pada musim sejuk dan musim panas. Jadi pada musim sejuk mereka naik ke Syam, musim panas mereka turun ke Yaman. Jadi orang Mekah kalau nak lalu, nak pergi ke arah utara, ke arah Palestin, ke arah Syam, mereka kena lalu kawasan Madinah. Dan Nabi SAW apabila megang otoriti pemerintahan tak membenarkan mereka melaluinya kerana bahaya. Mereka boleh mencari leeway atau mencari jalan silok belok untuk nak serang Madinah, hendap mengintip, hantar spy dan sebagainya. Kalau mereka nak lalu, Rasul kata lalu kawasan hujung pesisiran pantai tepi Laut Merah. Dan ketika itu Abu Sufyan menghantar wakilnya bawa pacu kuda laju-laju ke Mekah, bagi tahu orang Mekah, kata siapkan angkatan untuk kita nak berperang. Itu orang kafir Quraisy Mekah pun semua semangat, jom. Jom kita kumpul angkatan. Kumpul-kumpul dapat hampir 1,000 orang. Setelah itu barulah sampai ke pengetahuan baginda sallallahu alaihi wasallam mengenai kemarahan kafir Quraisy ke arah kaum muslimin. Oleh itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bermusyawarah untuk mengambil pendapat dan fikiran sahabat-sahabat baginda. Orang Muhajirin menyambut baik keazaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Antara mereka adalah Sayyidina Miqdad bin Amr yang berkata, "Ya Rasulullah, teruskanlah mengikut apa yang diperintahkan Allah. Kami sekalian bersama-sama kamu." Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam masih memerhati ke arah kaum muslimin sambil berkata, "Sidang yang hadir, berilah pendapat-pendapat kamu untukku." Lantas Sayyidina Sa'ad bin Mu'az pun berkata, "Demi Allah, seolah-olah Tuan hamba maksudkan kami, iaitu sekalian Ansar, ya Rasulullah, menjawab kami, ya Rasulullah." Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Memang benar." Sekali lagi Sa'ad Mu'az berkata, "Sesungguhnya kami telah pun beriman dan percaya kepada Tuan, dan kami mengaku bahawa segala apa yang Tuan bawa itu adalah benar, dan telah pun kami beri kepercayaan serta mengikat janji akan patuh dan taat. Maka teruskanlah mengikut kehendakmu, di mana kami sekalian bersama-samamu."
Demi dialah yang mengutus dikau dengan kebenaran. Seandainya Tuhan mengharungi lautan, nescaya kami akan harungi bersama-sama Tuhan. Maksudnya para sahabat semua dah berbaiat tak setia kepada Rasulullah SAW. Mereka telah betul-betul menerima Rasulullah sebagai pemimpin mereka. Orang-orang Madinah ini yang menerima Rasulullah, orang Mekah duduk di Madinah dan menerima Rasulullah sebagai pemimpin mereka. Maka kami telah serahkan jiwa raga kami kepada Tuhan. Kalau Tuhan ajak kami renangi lautan, kami renang. Perintahkan kami, kami bersama-sama dengan Tuhan. Kami sanggup berjuang dengan Tuhan. Perintahkan dan teruskanlah niatmu ya Rasulullah. Kami bersama-sama dengan Tuhan. Maksudnya para sahabat sudah siap sehidup semati bersama Rasulullah SAW. Alangkah indahnya keadaan ini. Untuk berjuang dan sehidup semati dengan sebaik-baik manusia, sudah tentu perjuangan itu perjuangan yang sangat tinggi di sisi Allah SWT. Sudah tentu pengorbanan itu adalah pengorbanan yang bernilai tinggi di sisi Allah SWT. Sebab itu ahli Badar ini Rasulullah SAW kata mereka semua telah dijamin Allah sebagai ahli syurga. Seluruh 313 ahli Badar, macam mana pun keadaan mereka di dunia ini, mereka tetap telah ditentukan Allah sebagai ahli jannah. Rasulullah SAW meriang dan gembira dengan kata-kata Sayyidina Sa'ad. Sebab Sayyidina Sa'ad ini ketua orang Ansar. Dia penghulu Ansar. Penghulu orang Ansar. Sambil baginda berkata, maralah dan gembiralah. Sesungguhnya Allah telah pun memberikan janjinya dan kejayaan ke atas salah satu kumpulan. Demi Allah, seolah-olah aku sedang melihat tertewasnya kaum kafirin. Maka Rasulullah telah memberikan firasatnya. Kalau begitu, mari kita mara dalam peperangan Badar. Dan Allah SWT telah memberikan khabar gembira kepadaku bahawa orang-orang kafir akan tewas. Setelah itu, Rasulullah SAW mengintip kaum Quraisy untuk mengetahui bilangan mereka. Jadi apabila angkatan daripada Mekah dah keluar menuju ke Madinah. Berapa jauh antara Mekah dan Madinah? Lebih kurang 450 km. Sekarang dah ada kereta api laju. Berapa jam tu kereta api laju? Ya. Mekah ke Madinah kalau naik bas 5 jam, 6 jam. Kalau rosak sikit 7 jam. Ha? Sekarang dah ada kereta api laju. Berapa jam? Saya pun tak tahu. Sejam lebih kot. Sejam, 2 jam. 2 jam. 2 jam. Oh, 450 km, 2 jam. Jadi bila Rasulullah dapat tahu angkatan daripada Mekah dah mula nak mara ke Madinah, maka Rasulullah SAW hantar spy untuk lihat daripada jauh berapa anggaran jumlah mereka. Dengan menghantar pengintip-pengintip sehingga sampailah ke pengetahuan kaum muslimin bahawa bilangan mereka di antara 900 sehingga 1000 orang tentera. Di antaranya sebilangan pembesar dan orang-orang kenamaan kaum musyrikin. Semuanya keluar. Pihak Abu Sufyan selaku ketua kafilah perniagaan telah mengutus kepada kafir Quraisy meminta mereka pulang kerana mereka telah pun dapat lari dan menyelamat diri. Baik. Abu Sufyan bila dia dah dapat bawa kafilah dia ke arah pesisiran pantai dan nak lalu kawasan itu lalu pantai, maka Abu Sufyan ni pun orang Mekah, ya, kafir Quraisy Mekah pada ketika itu Abu Sufyan. Maka Abu Sufyan hantar balik wakil, pacu kuda laju untuk pergi ke angkatan yang dah mula bergerak ni, bagi tahu pada kafir Quraisy tak payah datang lagi dah sebab kita dah dapat larikan diri, tak payah nak berperang. Tetapi Abu Jahal enggan berbuat demikian. Malahan hendak terus mara dan menegaskan kepada sidang
manusia dengan katanya, demi Tuhan kami tidak akan pulang kecuali setelah kita sampai ke Badar dan akan tinggal di sana selama 3 hari, di mana kita akan sembelih, membuat jamuan besar-besaran, meminum arak, menghiburkan diri dengan pancaragam. Semoga seluruh bangsa Arab mendengar berita dan demonstrasi angkatan kita, di mana gema kegerunan akan berdentum sepanjang masa. Abu Jahal sombong angkuh. Jadi kita dah siap untuk berperang, kita dah keluar. Dan wakil Abu Sufyan kata tak perlu nak datang. Kita kata kita akan tetap datang, kita akan ganyang Muhammad dan tentera-tenteranya. Kita akan lumatkan mereka dan kita akan berpesta. Biar seluruh bangsa Arab tahu yang kita menang, supaya mereka gerun dengan kita. Jangan buat-buat main dengan kita. Abu Jahal memang orangnya sombong, angkuh. Ya. Abu Sufyan pun dah kata tak payah lagi datang. Dia kata nak datang juga, biar kita ganyang habis-habisan. Pihak Quraisy mengambil tempat yang jauh dari perlembahan mata air, manakala Rasulullah SAW pula menduduki tempat terdekat dengan telaga air Badar. Di ketika itu, Al-Habbab Ibnul Munzir bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah tempat ini mengikut arahan Allah? Tidak bolehkah kita berpindah lagi ke depan atau ke belakang? Atau apakah ini hanya pendapat strategi peperangan atau taktik semata-mata?" Apabila Badar telah ditentukan untuk tempat bertempur, maka Badar ni ada dua sisi, dua corner. Badar ni sebuah medan, medan padang. Maka Rasulullah memilih suatu tempat yang dekat dengan telaga air. Badar terkenal dengan telaga air Badar di situ. Maka seorang sahabat Nabi bernama Al-Habbab Ibn Muzir, orang yang terror dalam strategi peperangan. Beliau bertanya, "Ya Rasulullah, kamu memilih tempat ini hanya sebagai suatu strategi ijtihad atau ini perintah Allah untuk kita duduk di sini?" Jawab Rasulullah SAW, "Bahkan segalanya ini tertakluk kepada pendapat aku sendiri, iaitu strategi peperangan dan taktik semata-mata. Maksudnya aku tak terima perintah Allah untuk berada di telaga dekat dengan telaga air Badar ini, tetapi ini pada pandangan aku sebagai suatu strategi." Lalu Al-Habbab Ibn Muzir berkata pula, "Kalau demikian, maka ini bukan tempatnya yang sesuai. Saya cadangkan tuan bangunlah dan sekalian hadirin ke tempat yang lebih hampir dengan air Quraisy. Kita mengambilnya dahulu. Lepas itu kita musnahkan telaga-telaga yang selepasnya itu." Yang selepasnya itu, telaga kepunyaan kita ini diperluaskan dan dibina tambah, lalu dipenuhkan dengan air sepenuhnya, sehingga apabila berlaku peperangan kita tidak akan kehausan, sebaliknya Quraisy akan dahaga kehausan. Maka Rasulullah SAW pun bangun dari tempat itu, berubah ke tempat yang disyorkan dan ditunjuk oleh Al-Habbab Ibn Munzir. Ya. Jadi dalam bidang hal keduniaan ini, Nabi SAW mengambil mesyuarat daripada para sahabat. Bila ada cadangan yang baik, baginda menerimanya. Walaupun baginda adalah orang yang paling bijak, orang yang paling brilliant, orang yang paling smart, orang yang paling cerdik dan pintar, tetapi dalam hal-hal keduniaan memang Rasulullah diperintahkan Allah untuk mengambil cadangan, mengambil pendapat, mendengar pandangan daripada para sahabat. Sebab dalam agama kita sangat menyokong untuk manusia bermusyawarat, untuk bermuafakat. Walaupun Rasulullah itu orang yang menerima wahyu, didatangi Jibril. Memang Allah SWT hantar wahyu kepada Rasulullah SAW. Tapi dalam mengurus hal-hal keduniaan, Allah SWT berfirman dalam Quran, "Wasyawirhum fil amr." Hendaklah kamu mengambil mesyuarat, yakni mengambil pendapat dengan bermesyuarat dengan sahabat-sahabat kamu.
dalam urusan-urusan dunia. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dan apabila kamu telah memutuskan dengan keputusan melalui mesyuarat tersebut, maka berserahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima pandangan Al-Habbab Ibnul Munzir untuk pergi lebih dekat dengan tempat air yang orang Quraisy akan datang ke situ. Baik, kita datang dulu, kita keringkan air di situ, bawa air-air itu ke tempat telaga kita. Jadi, kalau kita pergi, kita duduk sekarang ni jauh, nak bawa air ke tempat kita susah. Baik, kita pergi dekat, lebih dekat, dan air yang berada di tempat mereka tu kita dah ambil, pindah ke tempat kita dan kita hancurkan telaga dia. Nanti bila dia datang, dia dah tengok telaga air dah hancur. Ini strategi perang. Rasulullah kata peperangan itu adalah helah, tipu helah. Jadi kena gunakan strategi macam mana nak menang peperangan. Sayyidina Sa'ad bin Mu'az mengesyorkan supaya dibuat perteduhan yang selamat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga bila selesai peperangan nanti, dengan harapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan pulang menemui mereka yang tidak turut serta dalam peperangan ini di Madinah sana. Mereka tidak akan berlemah semangat kerana kehilangan baginda. Rasulullah SAW pun bersetuju dengan cadangan itu. Seterusnya Rasulullah SAW mententeramkan jiwa para sahabatnya dengan menceritakan sokongan-sokongan dan pertolongan daripada Allah, sehingga Rasulullah SAW menegaskan kepada mereka, katanya yang bermaksud, ini dia tempat matinya si fulan dan ini tempat matinya si fulan, iaitu orang-orang kafir, iaitu orang di situ, di sini, di atas tanah. Kematian si fulan seperti yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW itu tepat di tempatnya yang ditunjukkan oleh baginda dengan tangannya dahulu. Ketika Rasulullah pergi di tempat yang disyorkan oleh para sahabatnya, ini sebelum kafir Quraisy tiba, Rasulullah dah tunjukkan, ini tempat matinya Abu Jahal, ini tempat matinya Umayyah bin Khalaf, ini tempat matinya. Tempat-tempat mati orang kafir itu Rasulullah dah tunjuk. Dan selepas peperangan Badar, memang di situlah terkulainya mayat orang-orang kafir, tempat yang tepat ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa memohon restu dari Allah Subhanahu wa taala di sebelah petang malam Jumaat tanggal 17 Ramadan dengan kalimatnya yang bermaksud, wahai Tuhanku, ini dia Quraisy meluru dengan segala keangkuhan dan kesombongannya mencabar dikau dan mendustai Rasulnya. Wahai Tuhanku, berilah pertolongan yang telah engkau janjikan itu. Wahai Tuhanku, kalahkanlah mereka. Baginda berterusan memohon kehadirat ilahi dengan penuh kerendahan diri dan khusyuk menadah tangan ke langit dengan masa yang sangat lama, menangis di hadapan Allah. Lalu masuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di dalam khemah melihat Rasulullah. Pada malam hari malam sebelum meletusnya perang Badar itu, Rasulullah tak tidur, bangun tahajud, munajat kepada Allah, ya Allah, bantulah kami. Maka Sayyidina Abu Bakar terasa kasihan kepada Rasulullah. Beliau berkata daripada belakang, wahai Rasulullah, bergembiralah, demi jiwaku di tangannya, Allah akan perkenankan yang dijanjikan itu. Dan orang Islam seterusnya juga turut memohon kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ikhlas dan tawaduk. Maksudnya Sayyidina Abu Bakar, beliau ingin memujuk hati Rasulullah, sudah-sudahlah ya Rasulullah, bukankah Allah sudah menjanjikan kemenangan, maka Allah pasti akan menunaikan janjinya. Sudah pasti Allah Ta'ala tidak akan hampakan tuan ya Rasulullah. Dan Rasulullah yakin bahawa perang Badar orang Islam akan menang, kerana sebelum ini Rasulullah sudah bagi tahu bahawa peperangan Badar orang Muslimin akan tewaskan kafir Quraisy. Ya, baginda sudah pun mengetahuinya. Tapi kenapa Rasulullah masih bermunajat seperti itu lagi, meminta pertolongan, meminta doa, merayu, merintih pada Allah, sampai Sayyidina Abu Bakar kesian melihat Rasulullah sebegitu.
sebab esok dah nak meletus peperangan. Jadi Sayyidina Abu Bakar harap Rasulullah dapat rehat yang secukupnya. Jadi beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, sudahlah Ya Rasulullah, gembiralah, Allah pasti menunaikan janjinya." Maka di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai Abu Bakar, ya aku yakin dengan janji Allah Subhanahu taala. Aku sedikit pun tidak ada rasa ragu-ragu dengan janji Allah Subhanahu taala. Tapi biarlah aku menunjukkan kehambaan diriku kepada Allah." Ya. Ini seperti ketika Rasulullah di Madinah, Sayyidina Aisyah melihat Rasulullah kalau sembahyang malam sampai bengkak-bengkak kaki. Sayyidina Aisyah kesian. Sayyidina Aisyah anak Sayyidina Abu Bakar yang menjadi isteri Rasulullah. Jadi apabila melihat Rasulullah sembahyang malam begitu lama, kerana rakaat pertama lepas Al-Fatihah baca habis surah Al-Baqarah. Rakaat kedua lepas Al-Fatihah habis surah Ali Imran. Tuan-tuan, Al-Baqarah berapa juzuk? Ali Imran berapa juzuk? Lama Rasulullah berdiri sampai bengkak-bengkak kaki. Sayyidina Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah Allah Ta'ala telah menjanjikan keampunan kepada Tuan yang lepas dan yang lampau? Tuan adalah orang maksum. Kalau tak sembahyang bengkak-bengkak kaki pun, Tuan orang yang tinggi darjat di sisi Allah. Tuan tidak ada apa-apa dosa kalau tak sampai bengkak-bengkak kaki pun." Rasulullah menjawab, "Afala uhibbu an akuna abdan syakura?" Wahai Aisyah, tidakkah aku suka untuk aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu taala? Kalau kau kata Allah dah mengampunkan dosa-dosaku, maka aku patut banyak bersyukur pada Allah Subhanahu taala. Bila kau mengatakan aku ditinggikan darjat oleh Allah Subhanahu taala, bukankah aku yang sepatutnya lebih banyak kena bersyukur kepada Allah Subhanahu taala? Maka biarlah aku tunjukkan kesyukuranku kepada Allah. Abdan syakura, biarlah aku tunjukkan kehambaan diriku dan kesyukuranku kepada Allah. Sebab tu Rasulullah adalah hamba yang benar-benar menzahirkan hakikat kehambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjelang pagi Jumaat tahun kedua Hijrah, peperangan antara musyrikin dan muslimin pun bermula. Untuk memulakannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil segenggam anak-anak batu dicampurkan di tangan baginda dan ke arah Quraisy. Baginda baling dan menghembus sambil berkata, "Binasa sekalian muka, syahatil wujuh." Dihembus ke arah mereka, kerana itu tidak seorang pun tidak kena, malahan mata mereka dipenuhi pasir dan Tuhan Allah pun memberi pertolongan dengan saf para malaikat alaihimussalam yang turut berperang di samping mereka. Kita tahu peperangan Badar, para malaikat dihantar oleh Allah. Beribu malaikat dihantar untuk menolong kaum muslimin. Jadi malaikat ini datang dengan baju perang dan pedang masing-masing. Peperangan pun selesai dengan kemenangan di pihak muslimin, di mana 70 musyrikin terbunuh. Dalam 70 pula yang tertawan di tangan kaum muslimin. Berbanding orang Islam, hanya 14 orang sahaja yang meninggal. Bayangkan 313 muslimin lawan 1000 orang kafir. Jumlah orang Islam yang meninggal 14 orang sahaja. Dan orang kafir yang mati 70 orang. Kemudian 70 yang lain ditangkap, sempat ditangkap dan ditawan. Allah membantu, ya. Mayat musyrikin yang tertewas di dalam pertempuran termasuk handalan mereka dicampak ke dalam lubang di Badar. Di telaga Badar tu yang dah dihancur, mereka campak mayat-mayat tu di dalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun berdiri di tebing lubang dengan menyebut nama mereka dan nama bapanya. Antaranya ada Abu Jahal yang di situ. "Hai Fulan bin Fulan, hai Fulan bin Fulan, apakah kau gembira kerana kamu taat Allah dan Rasulnya? Sesungguhnya kami dapati apa yang telah dijanjikan Allah kepada kami. Dan bagaimana dengan kamu? Apakah juga telah mendapat seperti yang dijanjikan oleh Tuhanmu?" Lantas Sayyidina Umar bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kamu menyeru dan bercakap dengan badan yang tak bernyawa?" Rasulullah SAW menjawab, "Demi jiwa Muhammad di tangannya,
engkau tidak terdengar apa yang aku sebut ini seperti mereka itu dengar. Maksudnya, pendengaran mereka di alam sana itu lebih tajam daripada engkau, wahai Umar. Yang mereka dengar suara aku tadi lebih jelas, lebih vivid, lebih terang daripada apa yang kau dengar tadi daripada suaraku. Jadi orang di sana, orang di alam sana tetap mendengar. Sebab tu umat Islam, ulama di timur dan barat mengesyorkan untuk membaca talqin, membaca talqin apabila orang Islam meninggal, untuk bantu jiwa mereka, teguhkan hati mereka dengan pembacaan talqin. Jangan kata bid'ah-bid'ah lah. Tidak ada ulama daripada mana-mana mazhab yang menolak pembacaan talqin ke atas mayat. Hanya orang yang belajar di Saudi, saya nampak balik daripada Saudi balik tak perlu talqin, tak perlu talqin. Bahkan Imam Ibn Qayyim sendiri yang merupakan ikutan orang Salafi Wahabi pun mengesyorkan dalam kitab Ar-Ruhnya untuk membaca talqin, kerana ia memberi manfaat dengan izin Allah kepada orang yang meninggal dunia. Mereka mendengar apa yang dibicarakan tapak kaki orang di atas kubur. InsyaAllah kita akan sambung pengajian pada masa yang akan datang. Mudah-mudahan Allah SWT bangkitkan kita bersama Rasulullah SAW dan kurniakan kita kesudahan yang baik dan jauhkan kita daripada kesudahan yang buruk. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.